Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hendri Setiawan, CGP angkatan 11, asal instansi SMP Negeri 12 Kota Pontianak. Saat ini saya tidak sendirian, saya ditemani sama rekan sejawat saya, Pak Aditya SPD selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Kota Pontianak. Assalamualaikum Pak Adit. Apa kabarnya hari ini Pak Adit? Alhamdulillah baik Pak Hendri. Pak Hendri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak Adit. Nah, alhamdulillah ya Pak Adit ya. Nah, pada pertemuan pagi ini kita akan melakukan praobservasi terlebih dahulu ya Pak. Iya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses observasi atau pembelajaran Bapak di kelas nanti Pak ya. Adapun tujuan diadakan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya. Kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, Pak? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan awal pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri nih Pak, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa di kelas. Baik. Itu ya Pak ya? Baik Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Pak terkait percakapan hari ini. Yang pertama berkaitan dengan tujuan nih Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai, Pak? Untuk tujuan pembelajaran kali ini yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya tuju itu, Pak, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dalam teks iklan. Oh, baik. Jadi ada satu ya, Pak, ya, tujuannya mengenai tujuan pembelajaran yang hendak Bapak capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan observasi nanti, Pak? Yang ingin saya kembangkan itu di bagian kemampuan, Pak. Yaitu kemampuan atau keterampilan peserta didik dalam menulis teks, Pak. Baik. Khususnya di sini teks iklan. Oke. Baik, Pak. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai itu di aspek keterampilan, Pak ya, dalam menulis sebuah paragraf iklan ya, Pak ya. Nah, saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas nih Pak? Mungkin bisa dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya Pak. Untuk di pembelajarannya Pak, saya menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikannya pada kemampuan sosial emosional Pak. Nanti di sana saya akan membagi kelompok berdasarkan tingkatan pemahamannya, Pak. Dan saya juga di sana juga akan menggunakan model pembelajaran PBL dengan metode diskusi, Pak. Oh, oke, Pak. Serta metode tanya jawab. Oke, siap. Jadi rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan itu diantaranya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan keterampilan sosial emosional Pak ya, serta menggunakan model PBL tadi ya, problem based learning, dan diskusi serta tanya jawab begitu ya Pak ya. Nah, kalau penggunaan media nih Pak, media apa yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran Bapak nanti nih Pak? Untuk media yang akan saya gunakan yang pertama itu Salimbia Pak, berupa PowerPoint ya Pak. Salimbia, terus lembar kerja peserta didik, serta laptop Pak untuk menampilkan Salimbia atau PPT-nya Pak. Baik Pak, kira-kira kapan nih Bapak memberikan Bapak akan memberikan materi pembelajaran tersebut Pak? Di hari apa, di jam keberapa, dan di kelas berapa Pak? Untuk pelaksanaan pembelajarannya itu di hari Jumat Pak, di jam pertama dan kedua, tanggal 11 Oktober. Di kelas berapa tuh Pak? Di kelas 8B. 8B Pak ya. Oke, baik Pak. Berarti nanti di hari Jumat Pak ya, di kelas 8D, di jam pelajaran ke 1 dan 2 ya. Oke, saya nanti akan berkunjung nih Pak di kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat nih dan mencatat mengenai hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Bapak nanti Pak ya. Nah,
setelah Bapak sudah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan terakhirnya, Pak. Ya, nanti ada percakapan terakhir, ya, Pak. Yakni percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya juga, Pak. Nanti, Pak, ya. Begitu, Pak, ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dalam percakapan praobservasi kita pada hari ini? Yang saya dapatkan dalam percakapan kali ini yaitu pemilihan metode pembelajaran, Pak. Selanjutnya pemilihan model pembelajaran, strategi pembelajaran, penggunaan media-media yang digunakan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang akan saya lakukan akan berhasil, Pak. Baik. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang sama saya di hari ini dalam rangka praobservasi. Jadi nanti kita akan berjumpa lagi, Pak, ya, di kegiatan observasi pada pembelajaran Bapak. Baik. Ya, di hari Jumat. Oke. Demikian percakapan praobservasi hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, Bapak absen terlebih dahulu. Kedua lagi. Sakit. Hati-hati. Pak. Amelia, sudah siap untuk belajar? Sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum keluarkan alat tulisan bukunya, silakan keluarkan dulu. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks in class. Kita akan mempelajari tentang teks in class. Sebelum kita masuk ke materi teks iklan, apakah kalian sudah pernah melihat iklan? Sudah. Di mana kalian menemukan iklan tersebut? Di YouTube. Di games. Di mana lagi? Games. Koran, mana lagi? Poster. Nah, iklan itu bisa ditemui di mana saja? Bisa di media cetak ataupun di media elektronik. Untuk media cetak, seperti yang kalian kasih beritahu tadi, bisa di koran, bisa di poster, di majalah, dan lain sebagainya. Untuk di media elektronik, tadi juga udah teman kalian sebutkan, ada di YouTube, ada di TV, ada di Google, dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dalam teks iklan. Nah, setelah kita mempelajari pelajaran kita hari ini, kalian akan mengetahui isi atau informasi atau pesan yang ingin disampaikan di dalam teks iklan tadi yang kalian sebutkan. Misalnya iklan di radio, iklan di TV, iklan di YouTube. Nah, kalian bisa mengetahui informasi atau pesan yang ingin disampaikan dari iklan tersebut. Dari pembelajaran teks iklan ini, ada nggak sih untungnya untuk kalian setelah kalian sekolah? Tentunya ada. Misalnya, siapa tahu rata-rata di sini menjadi orang sukses dan pengusaha hebat. Nah, kalian bisa memasarkan produk atau barang kalian atau jasa kalian yang sebagai usaha tadi itu, misalnya ada yang buka usaha bakso misalnya. Nah, kalian bisa mengiklankan bakso kalian. Apa sih tujuan untuk iklan itu? Biar
orang datang atau orang berminat untuk atau tertarik untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang kalian tawarkan. Nah, kalau tadi kalian kan sudah tahu nih apa itu iklan dan bentuknya ada di media-media. Nah, sekarang ada yang tahu nggak apa itu pengertian dari iklan? Kalau disimpulkan, kan iklan kan ada untuk menawarkan tuh. Ada apa lagi? Menawarkan barang atau jasa. Nah, dapat kita simpulkan bahwa iklan itu adalah pesan yang ingin disampaikan dengan tujuan memperkenalkan sesuatu produk dengan media tertentu. Itu adalah pengertian dari teks iklan. Nih, Bapak ada contoh iklan. Bisa dilihat. Nah, ini adalah contoh iklan. Bisa kalian perhatikan di depan. Apa saja sih informasi yang ada dalam iklan ini? Belajar di jasa cukur rambut. Yang pertama, yang paling besar tulisannya. Kedai cukur Panglima. Apa ini kedai cukur Panglima? Ini adalah judul atau nama produk atau jasa. Ini informasi yang pertama yang kita dapatkan ini dari satu iklan ini. Yang pertama ada yang namanya judul atau nama. Yang kedua, apa lagi yang ada di dalam teks iklan ini? Ada isi iklannya. Apa yang ditawarkan di sini? Melayani jasa cukur rambut. Untuk siapa saja yang dilayani? Untuk anak-anak. Apa lagi yang ada di dalam ke sini? Harga. Untuk dewasa 12.000, untuk anak-anak 8.000. Apa lagi yang ada? HP, foto, gambar. Dan gambar? Nomor HP. Baik, silakan kalian putar badannya untuk bentuk kelompok. Kelompok 1, berempat. Kelompok 2. Sekarang semuanya sudah ada lembar kerja. Nah, sebelum memulai, silakan kalian isi dulu nama kalian di kotak kanan paling atas. Nah, di situ ada 3 contoh iklan. Nah, kalian lihat tadi kita sudah melihat contoh iklan di depan dan sudah mengidentifikasi informasi-informasi apa saja yang ada dalam iklan tersebut. Nah, untuk kalian di sini ada 3 iklan, silakan kalian identifikasi informasinya pada halaman belakangnya. Di depannya ada iklannya, di belakang ada informasi-informasinya. Silakan kalian tentukan bagian mana informasi-informasi yang ada di iklan tersebut. Ada yang menanyakan? Jika tidak ada yang menanyakan, silakan bekerja. Pak Lawe, ini dorong. Pak, ada.
10 kilogram, setrika,
saya sediakan 6.000 per kilogram. Unggulan produk. Unggulan produk ada bersih, rapi dan wangi. Berarti jemput satu hari selesai. Cara mendapatkan ada dengan hubungi plus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Informasi harga ada COVID dimakankan dibutuhkan setrika 6 testimoni. Pertemuan kali ini kita mempelajari tentang informasi di dalam ada yang bisa mencatat apa saja informasi-informasi yang terdapat dalam petikan? Untuk menjelaskan atau memproduksikan barang atau jasa. Nah, informasi dalam kita apa saja tadi? Yang pertama ada nama produk. Yang kedua ada apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendri Setiawan, CGP Angkatan 11, asal instansi SMP Negeri 12 Kota Pontianak. Pada hari ini dan kesempatan ini saya akan melakukan pasca observasi bersama Pak Adit selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Kota Pontianak. Oke, assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Pak Adit? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dari percakapan pasca observasi ini Pak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses pembelajaran waktu observasi di kelas Pak ya, yang sudah Bapak lakukan. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan Pak ya. Iya Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana nih perasaan Bapak setelah berjalannya kegiatan pembelajaran dari observasi yang sudah berlangsung nih Pak? Ya, karena baru pertama kali observasi Pak, pasti ada rasa grogi Pak, tegang. Namun alhamdulillahnya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar Pak. Alhamdulillah Pak ya, sudah berjalan dengan lancar. Bisa disampaikan kembali Pak, area pengembangan yang sudah Bapak lakukan dalam kelas maupun langkah-langkah atau simpak pembelajaran yang sudah Bapak lakukan ini. Untuk area pengembangannya itu di aspek keterampilan menulis Pak, khususnya di tes iklan yang kemarin saya ajarkan. Untuk sintak-sintak itu saya menggunakan sintak PBL kemarin Pak. Yang pertama itu adanya orientasi siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan,
Selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baik, berarti area pengembangan pada aspek keterampilan Pak ya, dalam menulis Pak ya, dengan menggunakan sintak problem based learning tadi atau PBL. Nah, menurut Bapak nih, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas nih Pak? Menurut saya sudah berjalan dengan baik Pak, sudah lancar, namun masih terdapat kekurangan di dalamnya Pak. Baik, sudah berjalan dengan lancar Pak ya, namun ada terdapat kekurangan sedikit Pak ya. Kira-kira apa nih Pak kekurangan yang Bapak rasakan dari proses pembelajaran tersebut nih? Dari proses pembelajaran yang dilaksanakan itu, menurut kekurangan yang saya temui itu Pak, masih terdapat siswa yang mengganggu temannya dalam proses pembelajaran Pak. Baik, jadi kekurangannya masih ada siswa yang kurang fokus sehingga mengganggu temannya belajar Pak ya. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi Pak sehingga siswa itu kurang fokus dan mengganggu temannya nih Pak? Mungkin mereka merasa jenuh Pak. Mereka merasa jenuh dan ingin mencari kesenangan sendiri. Nah, dari hal-hal tersebut mungkin nanti di pembelajaran selanjutnya saya akan menyelipkan ice breaking, terus kesepakatan kelas dan mindfulness Pak, sehingga mereka tidak merasa bosan lagi dalam pembelajaran. Oke, baik. Jadi itu merupakan rencana tindak lanjut untuk kedepannya Pak ya? Iya Pak. Ya. Pada saat proses pembelajaran kedepannya, yang dapat Bapak lakukan agar siswa bisa kembali fokus dalam pembelajaran, tidak mengganggu temannya lagi ya, dengan memberikan ice breaking tadi, mindfulness, maupun kesepakatan kelas seperti itu Pak ya? Iya Pak. Baik. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan nanti dapat terrealisasi di proses pembelajaran selanjutnya Pak ya, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya tunggu nih Pak cerita-cerita Bapak terkait rencana pembelajaran tindak lanjut ini agar dapat terrealisasi. Kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan perubahan terkait dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi nih Pak? Mungkin untuk tindak lanjutnya itu di pertemuan selanjutnya Pak, di pembelajaran selanjutnya di teks iklan. Oke, berarti di pertemuan yang berikutnya Pak ya, Bapak akan melakukan rencana yang Bapak sampaikan tadi sehingga bisa diterapkan gitu Pak ya? Iya Pak. Oke baik Pak, terima kasih atas waktu serta jawaban-jawaban yang telah Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar Pak ya. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Oke, itulah tadi hasil dari percakapan pasca observasi tentang supervisi akademik yang dilaksanakan di SMP Negeri 12 Kota Pontianak bersama rekan sejawat Pak Aditya selaku guru bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.